Happy International Nurses Day. This year, the theme is Nurses, a Voice to Lead, Invest in Nursing, and Respect Rights to Secure Global Health. Nurses Day is being celebrated this year to invest in the nursing education, nursing health, nursing leadership, and securing the nursing rights. I'm hoping the nursing leaders in the hospital take these points and lead the teams in securing their team's health and rights. During the last 2 years, this team's dedication and resilience were tested to the core, and all the nurses as a team have come out flying, making the flag bearer of the nursing, Florence Nightingale, very proud. Wishing all the nurses a very happy Nurses Day. Selamat Hari Perawat Internasional 2022. Kalian sebagai perawat mempunyai kesempatan untuk menyembuhkan hati, jiwa, badan dari pasien-pasien, serta keluarga dari pasien tersebut. Mereka mungkin lupa nama kalian, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kalian merawat mereka. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua perawat atas dedikasi dan terutama kerja kerasnya dan tidak mengenal lelah selama masa pandemi. Dan sukses kepada semua perawat, stay safe, stay healthy. Sebagai bagian dari garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan kita, perawat adalah mereka yang selalu siap siaga dalam menjaga dan merawat kesehatan pasien. Khususnya dalam 2 tahun terakhir masa pandemi COVID-19 yang telah berlalu. Pengorbanan yang mereka berikan tidak hanya berupa waktu, tenaga, tetapi juga hak-hak dan kesejahteraan, bahkan keselamatan mereka. Ini adalah bentuk wujud nyata dari dedikasi mereka terhadap profesi yang perlu kita investasikan dan kita lindungi. Untuk semua perawat di seluruh dunia, khususnya bagi sahabat-sahabatku perawat di Rumah Sakit Columbia Asia Indonesia, terima kasih telah berjuang untuk kesehatan masyarakat. Tetap semangat dan jadilah pahlawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabmu. Selamat Hari Perawat